Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mamabola TV. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video terbaru setiap harinya yang akan membahas seputar prediksi beberapa pertandingan sepak bola versi pribadi Mamabola TV. Nyalakan juga notifikasinya ya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan update terbaru dari channel Mamabola TV. Buat teman-teman yang masih bingung mencari situs terpercaya, bisa langsung main aja nih di situs Liga 188. Untuk linknya sudah Mama Bola sertakan di kolom komentar ya. Hari ini Mama Bola akan membahas 6 pertandingan, langsung aja. Yang pertama ada dari Liga Australia. Di sini ada Western United melawan Masatur FC. Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Western United mendapatkan 5 kali kekalahan, sedangkan dari Masatur FC mendapatkan 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Untuk head-to-headnya dimenangkan 1 pertandingan oleh Masatur FC dan 1 pertandingan juga dimenangkan oleh Western United. Sedangkan untuk klasemen sementaranya di sini Masatur FC ada di posisi ke-6 dengan memperoleh poin 36, sedangkan Western United ada di posisi ke-10 dengan memperoleh poin 28. Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Masatur FC pur setengah atau over 2,5. Selanjutnya ada dari Eropa U21, di sini ada perempat final, ada Belanda U21 melawan Prancis U21. Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Belanda U21 ada mendapatkan 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan Prancis mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali kalah. Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Prancis U21 dan 1 pertandingan lagi dimenangkan oleh Belanda U21 dan 2 pertandingan lagi mendapatkan skor seri. Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Prancis U21 pur 1/4 atau over 2. Selanjutnya ada Sweden Superettan. Di sini ada Fasteras SK melawan IKA Brage. Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Fasteras SK mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan Brage mendapatkan 1 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah. Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Fasteras SK dan 2 pertandingan dimenangkan oleh Brage dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri. Untuk klasemen sementaranya Fasteras SK ada di posisi ke-7 dengan memperoleh poin 12, sedangkan Brage ada di posisi ke-16 dengan memperoleh poin 5. Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Fasteras SK pur setengah atau over 2,5. Selanjutnya ada Norway Obosligaen. Di sini ada KFUM Oslo melawan Ullensaker Sika. Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari KFUM Oslo di sini mendapatkan 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Sedangkan dari Ullensaker Sika mendapatkan 2 kali menang, 1 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh KFUM Oslo dan 3 pertandingan lagi mendapatkan skor seri. Sedangkan untuk klasemen sementaranya di sini Ullensaker Sika ada di posisi ke-15 dengan memperoleh poin 1, sedangkan KFUM Oslo ada di posisi ke-16 dengan memperoleh poin 1. Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih KFUM Oslo pur 1/4 atau under 2,3/4. Selanjutnya ada dari Eropa Euro U21. Di sini ada dari babak perempat final, ada Portugal U21 melawan Italia U21. Untuk informasi pertandingan tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Portugal U21 mendapatkan 5 kali kemenangan, sedangkan Italia U21 mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali seri. Untuk head-to-headnya dimenangkan 1 pertandingan oleh Portugal U21 dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Italia U21 dan 3 pertandingan lagi mendapatkan skor seri. Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Portugal U21 pur 1/4 atau over 2. Selanjutnya ada Chile Premier Division. Di sini ada Union LA Calera melawan Nublense.
Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Union LA Calera mendapatkan 1 kali seri dan 4 kali kalah. Sedangkan dari Nube Lense mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kalah. Untuk head-to-head dimenangkan 1 pertandingan oleh Nube Lense dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Union LA Calera. Dan 3 pertandingan lagi mendapatkan skor seri. Untuk klasemen sementaranya, Nube Lense ada di posisi kelima dengan memperoleh poin 13. Sedangkan Union LA Calera ada di posisi ke-12 dengan memperoleh poin 11. Untuk prediksi kali ini, Mama Bola memilih Nube Lense tahan 1/4 atau over 2/1/4. Oke, segitu aja ya info dan prediksi yang bisa Mama Bola kasih untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Bye-bye!